Situasi kenaikan harga ayam yang berlaku di seluruh negara termasuk Melaka menjelang awal Ramadan lalu menimbulkan kerisauan dalam kalangan pembeli. Bagi Azhar Muhammad Nur, 40 tahun ketika ditemui Melaka hari ini, MSI berkata, situasi sukar itu perlu diterima oleh pembeli buat masa ini, memandangkan pembekal dan peniaga turut tersepit ekoran harga pasaran barang mentah tersebut yang semakin meningkat. Menurut Azhar, dia secara peribadi melihat harga ayam naik sehingga RM2 hingga RM3, malah kini mencecah lebih RM9 bagi sekilogram ayam. Harganya meningkat dalam sehingga RM2 ya. Okay, patut atau harga tu. Dia pun ikut harga pasaran kan. Akan ni macam kita pembeli, kita pun kena faham tak kan keadaan, apa ni keadaan pasaran macam mana kan. Setakat ni harga seekor macam ni pun baru lebih kurang RM14. Okey lagi lah. Kita pun faham lah. Tapi kalau ada RM10, saya pun tak akan beli ya. Untuk pengguna, dia kena bijak lah. Sementara itu, peniaga sate Hassan Ibrahim, 57 tahun, ketika ditemui di sebuah premis pembekal ayam di Semabuk berkata, keadaan itu nyata memberi kesan terhadap peniagaannya yang perlu mendapatkan bekalan bahan mentah tersebut hampir setiap hari. Ujarnya, selaku peniaga, dia turut buntu dan tiada pilihan lain melainkan terus mengekalkan harga jualan 70 sen bagi secucuk sate dengan harga ayam yang terus meningkat saban hari. Justru dia berharap pemantauan yang berterusan dibuat pihak berkaitan dalam memantau harga bahan mentah itu dari semasa ke semasa. Kalau kita minta pihak atas ambil kerjasama lah kan. Kena pantau benda ni. Pasal kita peniaga sekarang, peniaga pun bukan macam dulu. Sekarang peniaga susah kan. Dengan keadaan SOP lagi. Kita harga tetap sama. Kita peniaga harga bukan kata kita nak naikkan harga. Tapi ayam ni yang buat masalah kita lah. Pernah saya tanya juga peniaga jenis ni, kenapa harga ayam kejap-kejap naik, kejap naik. Dua hari naik. Dia kata pasal pembekal. Ladang pembekal. Tapi kita nak cakap apa?